boleh silakan duduk. Jess, lu kalau mau pulang udah boleh kok. Tapi ini kalau saat tahu ini belum sih? Apa? Penerbangan sekarang terakhir loh hari ini udah enggak ada penerbangan. Udah tahu? Ya. Udah tahu. Gua mau baca berita, baca ini. Kenapa lu jadi gua informasi? Gua lagi bingung parkir pesawat gua parkir di mana ya? Tuh, gila enggak? Keren banget tuh. Gimana gini? Tapi justru ini udah sangat mancung, Jess. Ini lo kapan? Apanya? Ini sangat menginspirasi sekali karena kita tersambung sama artis yang menyumbangkan rumahnya untuk dijadikan penginapan untuk para medis. Wow. Kira-kira seperti apa? Dan kita sapa langsung Hengki Kurniawan. Halo Hengki. Waalaikumsalam Bapak Hengki. Kumaha damang ye? Ruben. Igun. Iya. Bapak Wakil. Hai semuanya. Pak Wakil. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Iya, terima kasih Pak Wakil. Siap. Pak, ini Pak Hengki, kita pengen tahu dong postingan dari Pak Hengki. Coba kita lihat sama-sama ya, ini dia postingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur Anies Baswedan, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit di Jakarta Selatan, bila diperlukan rumah saya di Jakarta, Pejaten Barat bisa dipergunakan untuk tempat peristirahatan dokter dan tenaga medis untuk relawan sebagai garda terdepan melawan COVID-19. Wow, jadi yang rumah yang di Jakarta ya, A? Iya. Kang Igun. Jadi akhirnya yang sekarang yang pernah ke sana, Ben? Yang pernah syuting ke sana? Iya, pernah ke sana. Yang ngomong enggak enak di depan. Iya, apa sih? Iya. Terus mau nginep di sana enggak, Ben? Apa? Mau nginep di sana enggak? Terserah kamu aja. Pak Wakil. Gue dipanggil Bapak berasa tua banget ya. Iya kan sekarang ini kan Bapak ini kan udah bukan artis lagi. Apa sih? Nyalin orang panggil, aja lo. Panggil Kang Hengki aja. Panggil Kang Hengki aja. Mike, kenapa pada hilang Mike? Ada. Kang Hengki. Ya Ruben, gimana Ben? Oke, ini kenapa akhirnya apa sih Igun nih? Mana inisiatif untuk memberikan rumahnya ini untuk para medis ya yang memang menangani kasus COVID-19 untuk rumah singgah gitu ya. Yes. Oke, gimana itu ceritanya Hengki? Ya, jadi gini Ben, tentu kita kan prihatin ya dengan kondisi saat ini dan juga kami pemerintah daerah di Bandung Barat ini juga bekerja keras agar pencegahan virus corona tidak menyebar. Kami memahami betul bagaimana tugas medis ya. Kami saja di bisa dibilang kabupaten kecil begitu ya. Cukup kerepotan begitu ya. Jadi apalagi di Jakarta, nah memang saat ini perlu gotong royong. Kontribusi apa yang bisa kita berikan? Kebetulan saya ada rumah pribadi yang kosong di Jakarta. Sudah 1,5 tahun saya tinggalkan setelah menjabat di sini dan memang lokasinya kan dekat dengan beberapa rumah sakit. Artinya kalau memang dibutuhkan untuk peristirahatan tenaga medis, silakan saja dipergunakan. Nah, pertama kali saya posting, banyak sekali respon dari tenaga medis. Hanya memang sekarang kita lagi menunggu sih paralel ya, menunggu dari pemerintah daerah agar berkomunikasi juga dengan warga setempat, agar tidak menimbulkan polemik gitu. Gitu Ben ceritanya. Ya, jadi kami di sini juga tenaga medis juga sebagai garda terdepan ya, itu ya perlu kita support gitu. Dan kemarin setelah saya posting itu ternyata banyak tenaga medis yang bekerja di Jakarta itu berasal atau tinggal di kota Bogor, jadi menempuh perjalanan yang cukup jauh. Makanya kan kasihan kalau misalnya perjalanan sudah jauh, ditambah juga kondisi fisik yang sangat lelah gitu. Ya. Apakah sampai hari ini Bapak sudah ada tanggapan dari pemerintah dan kiranya kapan rumah tersebut bisa ditempati oleh teman-teman para medis, Bapak? Oh, reporter kali ya. Jadi serius begitu, Pak Igun. Apakah ya, sudah ada, saya kebetulan hidung Igun ya, bukan mata Najwa ya, tapi hidung Igun. Acara baru saya di TransTV nanti, Bapak ya. Kira-kira gimana, Pak? Apakah sudah ada tanggapan, Bapak? Kami ya, dari hidung Igun penasaran sekali, Pak. Ya.
kemarin ada perwakilan dari timnya Pak Anies menyampaikan terima kasih, tinggal menunggu apa kabar kalau memang nanti dari sisi apa namanya kebutuhan diperlukan, artinya dari pihak saya sudah menyatakan siap untuk dipergunakan. Hanya saya sampaikan agar memberikan pemahaman ke masyarakat, karena kan ada pro kontra ya. Jadi mungkin edukasi yang perlu disampaikan bahwa penyebarannya tidak melalui udara, dan ini bukan tempat isolasi pasien yang positif, tapi tempat istirahat tenaga medis. Yang tentu setelah keluar dari rumah sakit kan ada SOP, jadi sudah steril gitu. Nggak ya. Perlu khawatir lah. Oke, Bapak Hengki, kami persilakan Bapak ya, untuk Bapak bisa Ibu. Melihat ini ada satu artikel yang akan kita bahas bersama. Ini dia. Bantu penanganan corona, Hengki Kurniawan rela sisihkan 6 bulan gaji. Wow. Oke, Hengki. Yap. Ini rela menyisihkan 6 bulan gaji. Ya. 6 bulan itu nggak seberapa sebenarnya, Ben. Ya. Jadi apa namanya, saat ini kan mekanisme untuk penganggaran itu kan butuh proses. Kemarin harus diparipurnakan dengan DPR. Sedangkan sekarang akibat COVID-19 ini kan banyak warga yang sangat membutuhkan. Dan sebenarnya banyak juga profesi lain melalui penggalangan swadaya itu juga menyumbangkan. Artinya memang kita betul-betul butuh gotong royong lah dalam situasi seperti ini. Alhamdulillah juga kemarin teman kita Raffi juga support buat warga Bandung. Kami mewakili pemerintah berterima kasih. Jadi ya sebisa mungkin lah kita berkontribusi Ben untuk sesama gitu. Semoga langkah kecil ini bisa bermanfaat gitu. Oke, kalau dari Hengki sendiri untuk semua yang ada di Bandung, aku lihat juga banyak Hengki turun langsung ya untuk memberikan masker dan yang lain-lainnya gitu ya Ki. Menyampaikan juga amanah dari donatur, terus juga baru kemarin kita launching bantuan dari Pemkab, kita gelontorkan sekitar 80 miliar, 84 miliar untuk bantuan COVID-19 ini. Oke. Dan sekarang aku punya tayangan lagi ya, coba Hengki sebentar ya, kita lihat tayangannya, ini dia. Maskernya mana? Kok keluar gak pakai masker? Sekarang himbauan pemerintah, kalau pergi kemana-mana harus pakai masker. Nih kasih maskernya, sekarang kalau jualan harus pakai masker ya. Pakai dulu maskernya, pakai maskernya, nah biar aman dulu pakai maskernya. Oke, jadi memang langsung menegur. Yes. Jika ada warganya yang tidak menggunakan masker ya, Hengki ya? Ya, karena memang himbauan dari pemerintah pusat kan mulai tanggal 5 Maret ya, kalau tidak salah itu kan sudah wajib menggunakan masker ketika berada di luar gitu. Oke, Hengki mungkin bisa ceritakan nggak di daerahnya, khususnya di Bandung Barat, di tempat Hengki ini kondisinya bagaimana? Di Bandung Barat, data yang saya terima saat ini, Ben, kita ada 51 orang yang positif dan semua sudah masuk dalam isolasi ya. Ada yang di Rumah Sakit Bandung, ada yang di Bandung Barat. Kami juga membuat ruang isolasi di Pemkab, ya sewaktu-waktu misalnya memang ya kita tidak berharap ya, tidak berharap membludak gitu ya. Makanya kita siap ya untuk pencegahan. Nah kita berharap untuk warga Bandung Barat yang sekarang bekerja di Jakarta atau di luar kota untuk sementara untuk tidak mudik dulu sebagai bentuk sayang terhadap keluarga. Dan kita juga sekarang sudah menerapkan PSBB nih. Melalui tayangan ini, atur nuhun Ben, saya ya. Meminta warga untuk disiplin ya. Kalau ya. Kita ingin cepat ini selesai, kita harus disiplin mentaati PSBB. Oke. Baik. Terima kasih. Dan tapi Sami, aku Sami. Ya boleh boleh. Ditunggu kapan ke Bandung? Ke ya. Lempang. Ya terserah kapan ya, dijemput. Kalau udah, Bapak. Kalau udah ini ya. Bapak. Aman ya. Pak. Kita undang semuanya nanti. Pak Hengki. Di Lembang. Iya. Pak Hengki. Pak ya. Hengki. Salon udah tutup. Pak ikut. Itu Hengki. Itu yang ketandai. Ya, sorry Pak Hengki. Salon mobil.
Iya. Yeah. Terima kasih, Pak. Oke, okay, Pak Hengki, salam buat Sambi, istri juga, buat salam anak-anak juga. Sehat-sehat ya. Buat semua warga sehat, Bandung sehat, ya. Barat ya. Terima kasih. Yeah. Bapak Wakil. Warga Bandung Barat kita brownies. Yes, oke. Okay, bye. Ya, jangan lupa telepon ya. Oke, okay, nanti kita akan ngobrol lagi. Kata si Kel geleng-geleng. Emang kita gini kita. Nanti kita akan ngobrol lagi, tetap di Brownies, obrolan manis. Yeay!